Kemarin tuh ceritanya kan Mbak Umar galau pas saya video call, alhamdulillah respons. Tidak ada kata-kata galau. Siapa yang bikin kamu galau? Tidak ada galau perkara perempuan, ngono ya. Tidak ada kata uang. Aku galau ketika aku nggak punya uang, ngono. Beli rokok. Padi ku meneng, bukan kayak Mbak ini. Ini kan. Ini kesaksian dari Mbak Umar. Wah, tangannya kotor. Ya Allah, di pekerjaan dah. Sini aja lah, situ kotor. Oh, situ kotor ya, Anda cuci tangan dulu. Bayam. Ya cuci tangan saya, kamu ah. Wah, tuh. pesen bakso ya. Tata kono bakso, ayo bakso. Kopi nem teh lo kiti ku. Anu, ya lekum tok kok bu ini. Ya Allah tutupe. Iki lo ngene lentok. Lentok kok rosok. Ayo tuh bas bakso berapa? Pak bakso, Pak. Berapa ekor? Lu malah berapa ekor, wah. Iki jenenge bakso. Bakso. Namanya bakso kan. Wah, cek banyak eh. Wah, baru keluar ini. Ya. Pak, sambelnya langsung. Ya, bawa sana. Oh, bawa ke sana, Pak. Oke. Ya. Kita nunggunya di sana berarti ya, teman-teman. Baksonya Pak Blangkan ngono. Eh, Pak Dion namanya. Namanya apa? Pak Dion. Oh, Pak Dion. Ya wis, sing pakai Blangkan ya Pak Blangkan ngono. Ayo sobat ambiar. Pasukan loro ati ya. Ayo. Ayo. Ya berarti mangkok-mangkok tak ora usah diwei bental mangkok-mangkok tak ra. Pasukan loro ati. Selalu disakiti gimana? Saya selalu disakiti. Apakah kehidupanku enggak boleh menemukan kebahagiaan? Wah, ya boleh. Boleh. Kok selalu disakiti? Boleh saja kepunya wajah yang tampan. Mata lalu, biarlah mata lalu. Asik. Jangan kau gitu. Jangan ingatkan aku. Pernah nubat oleh kuliah? Pernah. Ngapot sih? Bon, sok, nah estelu. Estelu tak mumet deh rasirahku. Wah, ya Allah. Bukan ngepas lah. Esok awan sore dah tiga. Esok awan sore cocok. Liga, Rul. Rul, kono Rul. Ano, Rul, kita makan dulu, Rul, sama Mbak Umar, Rul. Teman-teman, kita makan dulu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus doa ya apa Mbak Umar? Allahumma niku. Allahumma bi. Barikana Allahumma. Bismillah Allahumma iku doa mau tidur. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan dulu ya teman-teman. Panas kok. Panas. Iki saya habis ini gimana? Nek mangan mbak, mangan kurmangan apa jagung li cek separuh kena. Cek pinggir kena, cek tengah orang. Jadi gigi ya mbak. Mangan apa itu cuma jagung kali. Sisi, nengi sarta. Seng duur gak. Iya jenengan tak, tak omong itu. Seng duur iku dijabuti. Iya toh. Resik, jabut resik, mau dipasangi gigi. Boten mangannya kontal malah mati. Enak ngeten. Enak. Enggak jelas mari ya le. Kayak buat pasangnya le. Pukul dewe setahun lu ya. Mas. Enggak ada ya. Nuhalis kabeh zaman ini kepletian kan wawen. Nuhalis gembor-gembor wawang. Kuetah nih kuwano. Ya Allah kusi Allah. Umur setahun ini pukul dewe. Tukul untuknya deh. Ingat aja ya jawab itu. Gembor-gembor nangis kabeh. Maaf gak bisa dulu ya teman-teman. Ini tuh makanan favoritku plus healing. Maksudnya healing itu apa? Healing itu kalau aku lagi galau. Terus penggaweanku oke gitu kan. Rodok ruwet gitu. Aku makan bakso sempuwet des. Ya aku healing Reda, Rosi, Lilis. Pak Umar galau ya. Galau kan ada bingung nih galau nih.
mondar mandir rakaruan bukalun sedih pikir bokor pikir aku mana ah kecap ya kecap leh ceritanya teman-teman Mbak yeah. Umar tuh kemarin itu agak galau gitu loh. Galau gimana? Galau is galau itu bingung. Bingung. Jadi nih nganggu kaos Sobat Tanjar. Iya dah. Pasukan loro hati. Aku gak kaos nih Mbak Umar. Dalman kaos time is money, waktu adalah uang nih loh. Mau? No. Yeah. Dari Mas Umar tentang esmone waktu adalah waktu. Saya tak bisa jawab. Saya ngatai kata-kata kedua yang dulu yang saya ngalah dari orang tua kamu. Yang kedua ini time esmone waktu adalah uang. Gitu. Time esmone waktu terus, adalah uang. No time for love neng. Tidak ada waktu untuk bercinta saya. Karena takut terulang, takut terulang kembali yang lebih parah gitu. Tak kira lu sibuk. Enggak sibuk saya. Sibuk ngapain Anda? Buat apa ya? Ya enggak apa-apa lah. Kerjanya itu sering melihat karo saya sakit kalau ada ya laki-laki yang disakiti. Bu, kalau kok sering dikit duit uang nang dalan ku sinten ngoten lho. Iya, orang baik. Nalun-nalun ya ngono. Allah. Nalun-nalun ya Mbak Umar. Gitu kan rokok gudang garam. Eh, gudang garam. Dasar kita ribat ya. Jangan kerja tengmu dia. Kalau teng Semarang ni ngoten. Heh. Bapak lu. Jangan orang merah teng kuat. Mana lu wedok? Lanang aku. Lu. Kan ada uang wedok barang kok. Ayo, berarti apa kape ya lanang wedok ya? Iya ini je. Iya ini aku. Eh, no time for love tidak ada. Kata-katanya Mbak Umar tak kelompok no ya. Sayangilah kedua orang tuamu sebelum kamu menyayangi orang lain. Oke. Terus yang kedua, no time for love. Ya, yeah, time is money. Yang, nah, ketiga. Yang ketiga, time is money. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Jadi zaman saya kerja serabutan, nggak pernah play. Walaupun itu anaknya satu. Serabut kabeh ku. Sendiku sapu ku. Ya. Kemarin tuh ceritanya kan Mbak Umar galau pas saya video call, alhamdulillah respons. Tidak ada kata-kata galau. Siapa yang bikinnya galau? Tidak ada kalau perkara perempuan ngono ya. Nggak ada kata uang. Aku galau ketika aku nggak punya uang. Beli rokok. Cacak, aku galau kalau nggak punya uang gitu loh. Mas Adi saya ngerokok. Berkuat lagi mau dokter besok. Rokok larang apa Adi rokok kok meceket. Besok dia mau dokter aja. Kalau badi ini kepribon gula. Ini kalau bodoh kalau badi. Yo sehati, dek mau kan cerita nih. Kepribon, kau coba bodoh kan tuh. Lewat aku rasa nih Mbak Umar nyapo. Dia nih ngecek saya kyu para nih. Oh, wes nggak pergi, bawa kelari. Iya bang ya. Aku kangen badi udah. Wes aja. Kau ngalap. Ini kalau bu, kalau kan jagongan aku badi. Uang sing numpah udah lah, ini kalau kau tanggup kiai u, barang Mas Adi menikah itu yang nak kerja. Iku yo podo kowe kok mbak mana cek aku kerja awak. Masa itu kiai u, barang numpah Adi moro. Iku mau yo podo kerja kowe mbak Umar masa awak. Pada anu kau yang kiai u. Ayo cocok kan, itu kayak sorbanan. Yeah. Masuk ah. Yeah. Berarti ini nanti karena jenengan pengen melu aku, rambutnya ditipisi sini. Mandi ben guwaneng dicipisi pripun iku wis duwu ngono ngejruk Anda jadi tidak fresh nampaknya itu enggak saya biasa sudah saya di masalah itu saya anggap sudah saya ikhlaskan walaupun uang dihabiskan banyak enggak apa-apa membuka lembaran baru lanang kok ya. Ngono lanang kok barang lama katanya pik ngada. Lanang kok kelangan duit biasa sesuk golekne ngono saja kan. Timbun. Heeh. Cocok. Dadah timbun. Lanang kok ngono ya. Lanang iki, lanang tenan iki. Ngono Mas, Mbah Bro. Nggih. Nggih, nggih. Yang kangen dengan Mbah Umar kemarin tuh ada yang nanyain gitu toh, Mbah Umar sehat ora, kok ora tau ketok. Ngono toh.
Insya Allah sehat meskipun rada-rada gak bisa turu. Turu ah, ngangger bareng biukan ya turu. Ceritane Subandi lagi iki mau Lailatul Qadar tangi esuk buka lawang. Saya tangi esuk itu olahraga di simpang lima gitu loh, putar-putar. Berarti besok olahraga sama saya aja ya, ya. Oke, okay, tas ya, dulu kita. Ya. Oke, okay, sepatunan bawa ya, sepatu. Sepatunan bawa ya. Sepatu ya. Oke, okay, alright. Sering kalau putus saya nih loh. Putus. Nah, bentuk subuh nih gue loh. Tiap hari. Tiap hari kita kali ada. Pit-pitan, ya, aku jalan kan. Kaki kuat tuh lah. Di injing gue loh nih. Mulai gak kuat mulai tak grab no. Masuk ah. Gue tenang nih klub nih gue. Jenengan lari-lari deh Budi. Alun-alun. Alun-alun Budi. Alun-alun. Alun-alun. Simpang tujuh nih gue. Kalau nggak di situ di gor. Nek pagi. Dari sangar lah sepatunan. Jogging. Berjogging sarapan. Kamu kok cakep saya. Training gue langsung ngirik nih gue. Menawa aja nih orang di. Senyanyar nih kalau. Iku tak koi. Coba nanti. Merak sengisar. Cek tau tak. Gua deh dewe kelabinnya rarti ya. Putu kulo nih gua ngomong aneh yang lo seneng ini gua. Ini gua lari nih ya. Umar berarti ya titik. Ngecepret saya ngomong. Ada berarti. Ayah-ayah itu anu ya ayah. Ini nabit-bitan ya nih gua. Gua karo kadang-kadang ngutung basket pokis nih gua. Pokis nih gua. Tengah anu. Ngecepret mawon ala. Alah. Nek dalu babuya jam biru mas. Lah ini jam 12 jam. Wah, gak sih Anda tidak nongkrong dong. Nongkrong ngaceng kok. Nek gak ngaceng iku. Nek nongkrongan kan karaoke. Nggih, karaoke. Wah, kok bengi tak salah nomike Pak Agus. Dek ing aku cek sound. Kadane ne. Heeh. Dek iki cek sound ning ngene sebelahku lho, omah sebelahku. Om niku. Heeh, om kok Agus iku lho. Is cangkir kopi karo lagune apa berarti lagune Joni Iskandar itu. Oh Joni Iskandar lo lagu terbaru gak ono? Yo gelandangan nu biasane. Oh gelandangan oplosan berarti oplosan. Oplosan lho. Heeh. Lagu anyar niku. Wis piye? Oplosan. Heeh. Mboten mutek. Oporaiman. Mboten caket niku. Oh mbok tak warai. Nenenenene ho Eri. Eri. Mas Eri pas Eri Susan ya Eri Susan. Aduh no lagu nih. Gue neng bone mobil lah style kan. Apa ya lagu galau lama apa terus cangkir kopi. Oh tak kira madu dan racun. Terus zaman dulu lagu nih Imam Masripin. Papa di mana? Mama gimana ya? Di mana? Dewi sekarang rajin ngaji ya. Sekarang kopi ini Iskandar ini. Aduh, zaman-zaman semono ya, Mbah. Loro kok bandi kok sepodo. Iya. Ah, kok so bentol podo karo aku. Podo ki metu podo niku lho, podo ra kok. Tapi ben dilem tuku ndi? Bentol sing lama apa bentol sing kretek? Mboten nenggal iki. Oh, sing kretek. Lah sing anu mboten nenggal lah sing filter kok. Zaman diaudit Joko niku 600. Iki ono. Sing mil mintol. Gak ono sing filter ndi? Ono. Orang ana nang pati. Iku lagi tuku nang ngatemi kok. Lah iku nang gone kudu sae ana. Ngatemi kula dipotong ngono kok, Bu. Ngatemi saiki nganu potong rambut iki koyo dirobonding ngono. Abone rono wae, akal rono wae. Ya Allah Gusti kan aja jatuh cinta karo gak karo kono piye? Orang ape kok, Bu? Ape? Tak jajakno ora gelem kok. Mate kok. Ora mejajakno lah ngono. Ah, kono wis dhe dhuwit bayaran kok dirimu ora bayaran marai. Ngatemi rambutnya deh kaya di... Di apa tuh blondi? Diri blondi kaya... Diri blondi? Diri blonding nih loh. Jadi teman-teman yang viewer baru mungkin belum kenal siapa Mbah Umar, bisa scroll ke video-video lama kita nge. Mbah Umar itu yang punya jargon No Time For Love. Terus kata-kata bijaknya beliau, tapi... Kata-kata bijaknya itu keluar ketika Mbah Umar sakit. Iya ngono iku. Pas suara sekali. Tapi ya sayangilah kedua orang tua kamu sebelum kamu menyayangi pacarmu. Oh, masuk atau orang lain. Cacat gitu. Jadi
Itu yang waktu dulu pernah boom, di mana beliau yang kondisinya sakit saja bisa menasehati kita yang mungkin hari ini dilema juga, gitu kan? Yang agak-agak mau sakit, janganlah ya, karena faktanya laki-laki sebelum menikah itu sakitnya kebanyakan karena cinta, tapi setelah menikah kebanyakan sakitnya itu karena selap. Selap apa? Judi. Judi. Oh, nggak pernah aku judi tuh. Sebuah remi permainan remi. Sebuah remi. Malah, sebuah remi. Malah Pak Adi nermi. Ceng rokok ututi aku. Ceng ututi aku. Akhirnya kan aku menangan ya. Karena Pak Adi untuk rokok jarum aku beru. Nah, iya kan Dan. Karena pinter kan remi ini ya. Nah ditunggu nih bojone kalah. Itu jadi mungkin teman-teman bisa kenalan Mbah Umar itu yang mana gitu ya. Boleh di scroll dulu. Kayaknya tahun 2000 kak saya kenalan sama Mbah Umar ya mas ya. Covid ya Cik. Nah 2020 enggak ya, hampir 4 tahun ya. Ya 4 tahun. Baru apa ngundang no aku malah di jalan kudu Bujakan yang kono. Nah jadi aku tuh bikin kolom tes 2019 mas. Tanggal 5 Oktober. Soalnya tanggal 24 iku tanggal 24 dan tanggal 4 bojoku ulang tahun iku gun tak ucapi. Tapi tak kerja nih. Ah, dek alo memoriku gak kuat iki ndak. Ah, bengine tak tukokno. Memori padahal wes. Gitu. Jadi memori daun pisang nih. Jam 12.00 tanggal 4 itu dia tak kasih memori yang gede, memori HP. Buat ngevlog. Terus lahirlah Sinau Urip yang pertama kali bareng orang-orang disabilitas. Niko ceng tiang buta-buta nih kok. Iya itu ini ulang tahun namanya ini. Disabilitas. Buta kabeh boleh. Kok kok jalan milih. Gak sengarep kan aku. Nggo brene aja tau yo melane kok teng jolong nggih kita nggih. Jolong. Ora kok kok yo ora le. Ning colong. Ning colong nggo ben jolong. Nek jolong yo kan karo sing sikile cilik Mbak Yune ODGJ padha ae. Kok yo rono yo ora buta kok yo ro kan. Yang buta. Yang buta mata hatinya. Yang tuli kesombongannya yuk. Sek. Pasti nanti ada yang komen. Kalau sama Mbak ini mesti ono nyanyine gitu. Ya memang koneknya di otakku kayak gitu ya teman-teman. Sorry ya. Beda-beda. Jangan bandingkan wes. Stop membanding-bandingkan. Dibandingkan ku sakit sayang. Saya dengan Mas Adi kalau sama tipikalnya yurak sih toh kawin. Ya dong, karena berbeda itu menikah. Padi ku meneng, bukan kayak Mbak ini. Kan. Ini kesaksian, kesaksian dari Mbak Umar. Padi ku meneng, meneng ya, cerewetin anak jeru Kak Marto deh, Cak Gelut. Meneng ya Mbak ini. Emang wonge yo ngene iku modele. Tapi nek tulisan yo rame. Ya begitulah kurang lebihnya Mbak Umar. Anda mau mandi jam berapa tak tungguin ayo. Kita mandi ya. Iya mandi. Mandi pakai sabun ya. Oh keramas. Lu tak cukur tipis sih apa orang itu rambutnya. Anten cukuran. Lu ada dong. Anten cukurnya nak. Ayo kita cukur tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kali nyukur Mbah Umar dulu juga saya. Eh? 10.000 gak cukur pula. 10.000? Ya waktu sih seake ngene iki cah tukang cukure. Kelangan nyukur cirimu 10.000 ada mbak? Ya pakai sinjol aja. Jangan potong gini. Kita mungkin jual baru. Ayak pulang lagi. Satu kok. Ya jenis butuh sinjol. Rapopo untuk duit beru nggak bengi oke? Nah tumbas nolilin ngepet kita. Cacak deng. Kenapa Mbak Umar sering dikunjungin? Satu tempatnya memang dekat. Kedua, Mas Adi juga pernah bilang dulu bahwa sapurna neng Mbah Umar kita akan terus membantu gitu. Karena ada rasa sendiri bagaimana kisahnya Mbah Umar. Ya mungkin tidak semua ya kita blow up. Tapi sedikit banyak teman-teman tahu lah ya. Apalagi yang viewer lama. Dan jangan lupa teman-teman ada PO kaos ya.
bisa langsung chat ke admin ya, karena kalau chat ke WA Sinau Hurep atau WA pribadi saya khawatir malah nggak kerekap nanti ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. PO berarti tidak ready hari ini ya teman-teman. Kita close PO-nya itu tanggal 7. Nanti setelah tanggal 7 di close akan diproduksi sesuai dengan pesanan. Syukur-syukur ada lebihan karena berdasarkan pengalaman setelah PO selesai itu masih ada yang komen aku ketinggalan kemarin, aku ketinggalan gitu. Semoga ya. Iki gundul tenanan lho, Mbah. Itu napa-napa? Ngalape prestasi. Apa prestasi? Wis enggak mau mikir tentang perempuan. Wes. Karena hanya disakiti oleh perempuan ngono. Nanti kamu dekat dengan saya, aku perempuan lho. Berarti aku perempuan tidak menyakiti. Pada karo mboke. Pada karo mboke. Pada karo Ibu muda, mama muda. Bunda. Piye? Rayanes nih kan. Heeh. Eri Susan. Eri Susan. Ngapi lagi. Kayak tahu bulat ngene ya. Heba. Nggih. Tapi ending. Ending. Ngiret sampo iki. Pakai sampo lo nanti lo. Ada sampo tidak? Enggak, sabun. Iku ku nganggo sampo neng mobil ono. Ya lah benar tamponan mulo. Yo harus pakai sampo ben wangi. Ben resik sik, Mbah. Ngene kan bersih. Aman saudara, wes, bon, mandi. Mandi ya, mandi. Oke, sambil nunggu Mbak Umar mandi ya, mau main ke sana aja. Oke, diaman kan dia? Ya, katanya. Wes, sesnetes ada. Kok kamarnya mas? Ya. Pinter lo mengamankan harta bendanya. Yang kemarin buat anak lo kunci. Tapi ya itu apa? Nanti kayak kunci. Pas nusul lo buat nyimpok seluruh. Oh iya bahaya juga. Gue malah kena raisa rumah. Itu kenapa salah satunya kamarnya Zub itu model kuncinya itu bisa dibuka dari luar, jadi singkong jeruk ini gak ada kuncinya mas, cuman ngene jeglekan tok. Nah, ini gak bisa ngunci kok jeruk, saya cuman gini kok tak kunci dari luar bisa. Kita kayak lima dino. Teng loro itu. Kaos keren, wes gak ada kaos ngene kini tak ada nih. Teng sing lima bengi ya. Iya. Gih lo ya. Diombe lo gih. Gih. Ya. Kok apa lu? Sama tangga lu sini. Lu kira Bu orang? Ego salin po ora. Salin mbek Bu Yam. Bu Yam merantau sik aku no HP-ku. Tenang-tenang. Pengulon mencari kitab suci Bu Yam. Ngomong ya aja. Wes ngulon ya lenan. Wes salo. Nek yo ngono ra dengan senen. Enggak. Terus wong balanya. Gue salah nanti ya. Enggak, gue. Kita langsung jadi lah. Lagi gelem rak apa-apa lho. Orang ada betah. Kamarnya ada lemu nih. Gak bisa dulu. Oh, gue ngono deh, Mak. Jadi dia merasa gak bisa lihat luar gitu loh teman-teman. Kalau di sini kan dia, oh lihat tuh, itu tuh jalan raya gede yang biasanya beliau tuh nongkrong. Ada bus apa ya, Surabaya Semarang. Kalau rawani lungo. Rawani lungo bengi. Kene lungo bengi wani deh. Biasanya niku dibonceng niki. Nek niki kan dugi pundi-pundi Mbah Yam. Dugi.
Nggih, terus naik motor sendiri saged, saged mulai dhewe. Minese paling nek cekel polisi ya wis tak weno ngono. Insyaallah polisinya juga pada tahu nggih. Itu ya bayam ya, balik dulu. Eh, jaketnya siapa? Mas Irul. Jaketnya Mas Irul. Oke. Mboten, ora ana repot-repotan jenengane lho.